Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ay ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Sadaqallahu alazim. Ayat ini bermaksud, dan belanjakanlah atau urus dermakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang daripada kamu menemui ajal maut. Kalau tidak, maka ia akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajalku ke satu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi orang-orang yang soleh. Di para penonton yang dimuliakan, surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 ini sebenarnya mengajar kita tentang kewajipan pengurusan harta. Dan izinkan saya memperkenalkan dua orang tokoh wanita besi yang kita harus belajar daripada mereka. Pertama adalah Siti Khadijah dan yang kedua adalah Siti Zubaidah. Baik, apakah persamaan antara dua tokoh ini? Yang pertama, tuan-tuan perempuan yang dikasihi, kedua-dua tokoh ini mempunyai harta yang cukup banyak. Mereka merupakan hartawan di kalangan wanita. Yang kedua, mereka ini menginfakkan, dengan kata lain mengurus harta mereka, menyeliakan harta mereka guna untuk membantu ummah dan juga membangunkan Islam di atas muka bumi ini. Yang ketiga, sudah tentu ciri-ciri yang sama antara kedua ini, antara Siti Khadijah dan juga Siti Zubaidah, mereka merupakan tulang belakang bagi perjuangan suami mereka. Baik, para penonton yang dimuliakan, mari kita pergi ketiga dahulu, iaitu tulang belakang kepada para suami. Siti Khadijah, sebagaimana yang kita tahu, beliau merupakan isteri kepada baginda junjungan tercinta kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala Siti Zubaidah merupakan isteri kepada Khalifah Harun al-Rashid yang terkenal bijaksananya. Maka subhanallah, kita lihat insan-insan pilihan atau insan-insan yang terkenal, insan-insan yang banyak berbakti kepada masyarakat dan ummah ini, di belakangnya merupakan wanita-wanita yang sentiasa menyokong dan juga pandai mengurus selia hidup mereka dan juga harta mereka. Siti Khadijah bijak berniaga, pengurusan perniagaan dia, dan daripada keuntungan yang didapati oleh Siti Khadijah, maka ia menyediakan kelengkapan dan persediaan bagi perjuangan bagi Nabi Muhammad SAW. Manakala Siti Zubaidah yang banyak idea, banyak ilham-ilham, telah berkongsi pula dengan Harun al-Rashid demi melaksanakan tugasnya sebagai khalifah pada waktu itu. Dan Siti Zubaidah telah menginfakkan keseluruh hartanya untuk membina terusan air yang sampai hari ini juga kita kenali sebagai Ain Zubaidah. Begitu juga Siti Zubaidah telah membantu para hujaj dan juga orang yang menunaikan umrah untuk menyediakan R&R ataupun wakaf, tempat-tempat rehat, sehingga memudahkan urusan mereka. Maka para penonton yang dimuliakan, marilah kita sama-sama belajar daripada dua insan hebat ini, dua wanita besi ini, iaitu pertama, kita mengurus selia harta kita dengan bijaksana. Yang kedua, kita membantu para suami demi tanggungjawab dan tugas mereka berada bersama dengan masyarakat. Dan yang ketiga, jangan lupa infakkan harta kita demi kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.